Assalamualaikum, terima kasih Faris dan juga Hanim. 1,905 kali timbangan bola dalam tempoh 15 minit 50 saat. Itu rekod yang berjaya dilakukan pemain bola sepak berusia 12 tahun Daniel Akashah Rahmatullah dalam pertandingan Yakun Global Cup 2020 The Ultimate Juggling Challenge. Akashah, pemain bola sepak program pembangunan bola sepak negara NFDP dari Akademi Tunas Hulu Selangor berpotensi menjuarai pertandingan berkenaan bagi kategori bawah 12 tahun. Wartawan Zamri Suharania ada laporannya. Menerusi video yang dihantar di laman sosial Yakut Malaysia, Akashah berbaju kuning menimbang bola di halaman rumahnya. Sebenarnya mengikut kepada arahan daripada coach, dia cabar budak-budak dalam akademi Tunas Hulu Selangor ni untuk buat juggling. Tapi apabila anak saya Daniel Akashah dia cipta rekod 1,905, jadi pihak pengurusan coach Saiful dia buat rakaman video tu dan diserahkan kepada saya untuk masukkan dalam cabaran Yakul. Alhamdulillah tahun ni dia mendapat suatu CSA, dia membuat suatu yang terbaik untuk dia sendiri. Sebab cerita dia nak pergi AMD. Cerita yang semua orang nak pergi AMD. Kejohanan Yakut Global Cup 2020, The Ultimate Juggling Challenge, mempertandingkan dua cabaran, iaitu secara individu dan juga berkumpulan bermula dari 1 Jun hingga 7 Julai depan. Setiap cabaran dibahagikan kepada tiga kategori umur, iaitu bawah 8, 10 dan 12 tahun, bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menimbang bola di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Pemenang akan menerima hadiah wang tunai dan e-sijil serta berpeluang menentang pasukan dari Jepun yang terdiri daripada pelatih-pelatih di Akademi Bola Sepak Cerezo Osaka dan Akademi Bola Sepak Fakio Okayama. Kemahiran menimbang bola adalah satu kemahiran yang sangat biasa bagi pemain bola sepak. Namun, jika anda mampu mencipta rekod seperti adik ini, merupakan sesuatu yang luar biasa. Muhammad Zamri Suharni, Berita TF.